Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Sedekah atau sumbangan? Rasuah tetap rasuah, kata Azam. Petaling Jaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akan menyiasat apa saja bentuk rasuah berdasarkan peruntukan undang-undang, bukannya tertakluk kepada pemahaman pribadi, kata Ketua Pesuruhjayanya Azam Baki. Beliau berkata, rasuah adalah rasuah, tidak kira bagaimana seseorang itu memilih untuk menggambarkannya kerana undang-undang jelas mentafsirkan apa yang dimaksudkan dengan pembelian undi. Seksyen 10 dalam kurungan E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 adalah sangat jelas dan apa jua istilah awam digunakan mempertahankan hujah adalah tafsiran pribadi semata-mata. Sama ada ia sedekah atau sumbangan, undang-undang menganggapnya sebagai rasuah yang dibayar kepada pengundi, tidak kira sama ada pengundi memintanya atau tidak, katanya memetik laporan Desta. Seksyen 10 dalam kurungan E Akta berkenaan dengan perbuatan rasuah sebelum, semasa dan selepas pilihan raya dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh calon sendiri atau oleh wakil bagi pihaknya. Komen Azam itu susulan kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang baru-baru ini terhadap petisyen difailkan UMNO Terengganu bagi membatalkan keputusan PRU di tiga kawasan parlimen di negeri Pantai Timur itu. Hadi berkata, mereka yang dirakam dalam video menyerahkan wang tunai kepada pengundi hanyalah melakukan kerja amal. Ahli Parlimen Marang itu berkata undang-undang pilihan raya menetapkan hanya calon dan ejen mereka.